Hai semuanya, jadi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan juga loncengnya ya. Oh iya, bilang juga. Terima kasih. Hai semuanya, welcome back again to my channel. Tentunya di hari ini kita bakalan bermain Minecraft Sans SMP lagi. Dan tentunya di hari ini kita bakalan tutorial menjadi orang yang banyak duitnya. Bukan orang yang bangunannya bagus, tapi banyak duitnya, teman-teman. Oke, jadi sekarang ini aku mau ngasih tau dulu, teman-teman. Ini adalah best spawn Sans SMP yang baru, teman-teman. Kalau kalian lihat, sampai aduh nggak tahu pada di mana aja gitu si tukang kebun mana. Nah, ini kayaknya ini yang jual-jual pasir nih, beli-beli pasir. Nah, ini dia, teman-teman. Bajunya merah sendiri kayak vampir, teman-teman. Ini Bob si penambang. Oke, sekarang udah beginian ya. Keren juga, teman-teman. Kalau kita lihat tank. Oke, pokoknya di sini ya semua NPC yang kemarin kayak berderet gitu, sekarang udah di sini semua, teman-teman. Ini pagar menuju kemana? Menuju rumahmu, rumah mantan apa surga ini? Oke, kayaknya ini nggak bisa diapa-apain, teman-teman. Kayak cuman model doang. Dan ini dibikin sama Azre. Dan Azre juga yang bantuin yang bikin rumah kita di Sun Season 2, teman-teman. Yang ke Jepang-Jepangan itu ya, teman-teman ya. Oke, ini adalah si Helen. Halo, Ibu Helen. Oke, jadi kalau misalnya si Helen ini ada beginiannya, teman-teman ya. Pokoknya kayak semuanya itu, kalau misalnya koki kayak ada dapurnya gitu-gitu, teman-teman. Kalau blacksmith ya blacksmith. Kok blacksmith sih? Blacksmith ya ada beginiannya, teman-teman. Dan oke, Saturday we are gonna menjadi petani seperti di Harvest Moon, teman-teman. Bentar, aku mau nyari yang biasa nih, teman-teman. Langganan aku nih, langganan Vandelicia mana ya? Coba kita cari dulu langganan Vandelicia. Kalau kalian belum tahu, langganan Vandelicia itu kayaknya di sebelah sini nih. Sepertinya di sebelah sini namanya adalah ini kali ya. What? Bukan. Lah, giling-giling lah. Mana ya? Pemotong kayu, bukan ini juga. Kemana ya dia ya? Oke, apakah di sini? Nah, ini dia Mama tukang kebun. Halo Mama. Dan di sini tukang kebunnya tuh kayak oke, iya, masih ada kayak contoh-contoh tukang kebun ya, teman-teman, di sini ya. Oke, sekarang kita bakalan balik ke Sans, teman-teman. Jeng 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 jeng. Mana nih? Nah, oke guys, di sini kalau kalian lihat ping saya cuman 4, teman-teman. Kemarin baru login udah satu doang, teman-teman. Cuman satu doang. Dan sekarang kita bakalan langsung untuk menjadi tukang kebun. Nah, di sini kita bakalan ngambil dulu. Kemarin aku taruh kemana ya? Kayaknya aku taruh ke sini, bukan? Aku taruh ke sini. Oke, bentar teman-teman ya. Aku mau mencari barang-barangku yang sudah aku taruh. Kayaknya aku taruh di sebelah sini deh. Nah, iya benar. Oke, sekarang kita bakalan menjual kentang. Membuat kentang dulu, lalu kita bakalan jualin, teman-teman ya. Kita bakalan lihat sini sekarang ada scaffold. Oke. Kalau kalian lihat di sini, teman-teman, di sini ada kayak base-base begitu, tapi ini belum jadi semuanya. Dan sekarang kita bakalan bentar. Kita bakalan ke sini. Oke, jadi kita bakalan menjadi petani dulu di sini. Sekarang duit kita tuh ada 65.000 ya, teman-teman ya. Kita bakalan coba hancurin dulu di sini ya. Kita bakalan ngambil-ngambilin ini, habis itu kita bakalan nanem lagi, teman-teman. Habis nanem kita bakalan ngejualin semuanya. Dan kalian bakal lihat Vania Delicia bakalan mempunyai duit. Yang kemarin tuh duit aku cuman 800 perak, Pak. Bener-bener 800 perak. Oke, sekarang kita bakal langsung nanemin gandum di sini. Oke, aku mau mencetak duit aku menjadi 100.000, teman-teman. Mencetak, udah kayak apa? Udah kayak banker, teman-teman. Udah seperti banker ya. Oke, di sini kita bakalan nanemin lagi. Oke, sudah di sini. Lalu di bagian sini kita bakalan coba nanemin wortel, teman-teman. Wortel. Oke, di sini kenapa dimakan? Jangan dimakan dulu, Ibu Vania. Oke, nanemin wortel. Wortelnya nyampe mana ya? Sebentar, kita coba lihat batas wortel. Mungkin bakalan di sini, teman-teman ya. Oke. Kegedean. Maksudnya ke iniin. Nah, di sini aja. Aduh, yaudah deh, makan dulu deh. Ya, makan. Dari tadi kayaknya lapar deh. Soalnya nanem sambil nanem. Oke, sip. Sekarang kita bakalan iniin wortel lagi. Wortel. Di sini ada jual babi nggak sih? Nggak ada ya, haram ya. Soalnya kalau ada babi kayaknya enak deh, lucu-lucu gitu, ping-ping. Kayak babi ngepet, bubu ngepet jadinya, guys. Tapi kayaknya nggak ada, itu bubu lagi nanyain tuh. Ada babi apa nggak, dia demen banget. Oke, guys, di sini udah. Lalu di sini kita bakalan nanemin kentang. Katanya kentang di sini tuh kayak lagi cuanisme, teman-teman. Cuanisme. Kayak menguntungkan gitu ya, teman-teman ya. Oke, di sini. Nah, sudah, teman-teman. Ketinggalan.
Sip, tanemin semuanya. Kita benar-benar menjadi petani teman-teman hari ini. Maunya tuh bareng Bubu. Jadi bisa kita suruh-suruh. Kemarin kita dijadiin kacung. Gak terima saya dijadiin kacung. Oke guys, jadi buat kalian, kalau misalnya kalian suka Vandalisa bermain Sans SMP, terutama bareng Bubu, silakan kalian kasih like sebanyak-banyak teman-teman. Ayo kalian kasih like 8000 like apakah kita bisa? Bisa ya teman-teman ya. Kalian tinggal share video kalian ke teman-teman kalian, ajak teman-teman kalian buat nontonin, dan juga kalian ajak teman-teman kalian buat nge-like. Oke, biar Bubu nongol terus. Teman-teman kalian pasti demen sama Bubu nih. Bener gak sih? Ayo kalau misalnya bener komen di bawah teman-teman. Langsung aja kalian lihat, ini bambunya udah banyak banget teman-teman. Dan di sini juga banyak sugar cane. Sekarang kita bakalan taruh-taruhin dulu ya teman-teman ya. Sebentar. Mungkin Vanilisia bakalan taruh di sini. Oke, okay. Rotinya jangan. Bakalan taruh di sini. Abis itu kita bakalan langsung ini teman-teman. Nah, hancurin semuanya. Sepertinya bakalan sedikit lagging, teman-teman. Sebentar. Ini di sini. Ini nggak tahu nih, teman-teman. Kalau kita habisin ini semua lahannya, bakalan dapat berapa ya? Sekarang 65.000. Coba kita iniin, teman-teman. Aduh, rada-rada ini ya. Rada-rada lagging. Oke, kita bakalan nanemin sekalian di sini, di sini, di sini. Takutnya spawn creeper teman-teman, tapi creepernya tuh kayak nyangkut satu blok gitu loh, nggak bisa kemana-mana. Oke, barang udah dibersihin, sekarang kita bakalan coba langsung giniin teman-teman, langsung gaskan. Oke, sampai slotnya penuh, sampai inventory kita penuh. Wuh, banyak banget yang hancur di sini, nggak bisa dibiarin guys. Kita nggak boleh main ini teman-teman, terima bersih ya, harus reboisasi guys, reboisasi untuk cuanisme. Semuanya tuh butuh cuan. Aduh, aduh. Pakai pedang aja. Oke, okay, di sini ambil lagi. Semoga nggak ada ini hewan-hewan ini nih, mobs-mobs teman-teman. Oke, okay, di sini udah penuh kah? Belum teman-teman ya, belum. Kita bakalan hancurin lagi di sini. Nah, bagian sini deh. Nah, bagian sini. Ya, hancur dong ininya. Ini ya. Nah, ini. Oke, okay, sip. Di mana lagi bambu kita? Bambu-bambu, bambu runcing untuk berperang. Oke. Okay. Ini hancur ya? Aduh, ribet banget kalau misalnya hancur gini, guys. Tenang, tenang, tenang. Demi cuan, kita bakalan bekerja keras, guys. Kalian bakalan lihat, ini sticknya banyak bener, anjay. Oke, kita bakalan langsung ke spawn, teman-teman. Ini baru sebagian sini ya. Sebagian sini, cuannya kita lihat dapat berapa. Oke, di sini 65.000. Kita bakalan ke tukang kebun. Tukang kebun di mana? Bun? Tukang kebun. Nah, si mama nih. Kita bakal bertemu si mama. Halo, mama geleng-geleng bolo-bolo. Oke, kita bakalan jual semuanya. Boom. Mendapatkan. Oke, 10 ribuan teman-teman. Sekarang kita bakalan usahain buat dapat 100 ribu pertama kita, teman-teman. Untuk mendapatkan 100 ribu pertama kita, Lego di sini. Aduh, ini pedangnya cepet banget ininya, durability-nya mau habis. Bentar, bentar. Oke, lagi nggak ada clear-clearan, teman-teman. Aku bakalan hancurin dulu di sini. Oke, hancurin. Ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Ayo dong, ayo dong. Jatuh-jatuhannya mana? Nah, ini kita ambil dulu. Itu sampai ke sini, guys. Serem, 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 serem. Oke, okay. Masih banyak ternyata, guys. Oke, okay, masih di sebelah sini. Oke, okay. Ini udah kah? Nah, kita ambil dulu. Semoga nggak ada clear lag nih, teman-teman. Nggak lucu nih. Kita hancurin semua tahu-tahu di clear lag. Parah. Oke, okay. Ini juga kita ambil. Ini masih banyak. Oh, belum penuh kok slotnya. Masih aman, guys. Wuh, pedang kita yang hancur, guys. Pedang diamondnya sayang sekali, Bung. Pedang kita hancur. Wah, bambu ditukar sama pedang diamond, guys. Dapat bambu, pedang diamondnya hancur. Gimana dong? Oke, okay, sekarang udah penuh. Kita bakalan ke spawn lagi, teman-teman. Please don't move. Oke, okay. Mama mana, mama? Mama bolo-bolo. Mama bukan boneka. Boneka. Mama bukan boneka. Boneka. Oke, okay, kita bakalan jual lagi semuanya, boom. Dan kita bakal langsung ke Sans. Kita bakalan bikin pedang lagi. Mungkin aku bakalan bikin pedang kayu aja kali ya. Tapi pedang kayu ntar durability-nya lebih parah lagi, teman-teman. Ini kita hancurin dulu di sini. Aduh, cannot remove dead sign. Why? Oke, jadi sekarang cannot remove sign. Ya udahlah, teman-teman. Sekarang kita bakalan ambil pedang. Nah, ini iron sword. Iron sword lagi. Dan kita bakalan taruh ini di sini, stick segala macam makanan. Oke, okay, kita harus minum, guys. Minum dulu, bosku. Oke, okay, ambil. Nah, minum lagi.
dan oke masak lagi di sini. Oke guys, kita bakal langsung OTW lagi untuk menjadi petani hari ini. Petani ini masih banyak banget sumpah dah yang belum kita iniin. Yang belum kita apa sih namanya? Wanjay! Kaget gua. Wow. Wow. Bro. Are you kidding me? Wah, ini perang di sini rada susah, guys. Oke. Oi, pedang di sini. Perang di sini, pedang lagi. Oke, sudah teman-teman ya. Kita mendapatkan bow dan seperangkat alat perang dari skeletonnya. Kenapa tadi kita pakai tangan ya? Panic effect, teman-teman. Oke, di sini banyak banget yang bolong-bolong. Nanti dia nge-spawn lagi. Tadi dia nge-spawn di mana dah? Oke, di sini sudah. Nah, ini masih banyak nih yang belum nih, guys. Kita bakalan ngambil atas-atasnya aja deh. Manjas. Langsung hancur dong. Kalian lihat teman-teman pedangnya, durability-nya. Wah, bakalan hilang dalam 30 detik. Oh no. Apakah dalam 30 detik kita bisa? Oh, no. Iya. Ngambil bambu. Kaget. Monyong. Iya. Sini. Bingung. Hah? Iya. Sini dong. 45 barang. Apakah itu termasuk? Sini dong. Dah. Oke, ternyata masih ada yang bolong-bolong, guys. Mengagetkan sekali ya, 45 barang jangan-jangan termasuk bambu-bambuan kita nih di Clear Lake. Kurang ajar ya. Aduh, sumpah dah ini langsung habis dong. Pakai apa ya enaknya ya? Kalian ada saran gak sih, teman-teman? Apa pakai ini aja nih? Gak bisa kalau pakai ini. Oke, di sini masih belum penuh, guys. Dapat apa sih? Unbreaking dong, lumayan. Oke, everybody, kita bakalan langsung untuk menaruh barang-barang dari skeletonnya tadi. Ini tulang. Oke, ini juga. Sekarang kita bakalan pakai ini deh. Pakai wooden egg, teman-teman sekalian. Kita bakalan coba Lego. Nah, guys, ada sesuatu lagi di situ ya. Itu kayak bingung ya. Kayak nggak tahu arah jalan pulang, guys. Kita tambelin dulu di sini. Nah, oke, sekarang kita bakalan ini lagi. Kayaknya emang harus pakai pedang dah. Duh, kalian ada saran gak sih, guys, biar cepet gitu? Ini ribet banget, ih. Oke, di sini udah. Oke, everybody, sudah. Ini kita mau mencari ini kita 100.000 kita nih. Oke, udah teman-teman ya, kita coba slash sans. Nah, aku pengen ke atas sini, teman-teman. Aduh, mamam dulu. Oke, sudah. Oke, guys, kita bakalan ngambil ini semua dulu ya, teman-teman ya. Lego di sini wortelnya. Aduh, ininya. Ntar deh. Oke, guys, kita bakalan ngambil wortel. Aduh, bentar. Hancur dong itu. Sepertinya penuh, guys. Kita langsung ke sini, naroin ini. Oke, kita bakalan naik lagi, guys. Oke, di sini rada bolong-bolong, teman-teman. Coba kita lihat apakah ada tools. Sepertinya ada di sini. Nah, kita pakai toolsnya dulu untuk nanam kembali, teman-teman. Reboisasi. Tadi reboisasi ini deh. Ini, oke. Langsung gaskan. Aduh, kemakan mulu dah. Yaudah deh, makan dulu, makan. Dia pengen makan wortel, guys, dari tadi kayaknya. Penanaman kembali. Oke, ini untung nggak sih sebenarnya? Gue bingung dah. Nggak tahu untung apa buntung nih. Oke, di sini udah. Sip. Oke. Coba kita jual carrotnya, teman-teman. Dan kita bakalan langsung ke spawn. Oke, sudah. Langsung kita ke sini. Tukang kebun, hai mama. Jualin semuanya. Terus juga ini 1200. Wow, banyak banget 1200 ya. Oke, kita mendapatkan 100.000 pertama kita, guys. Mendapatkan 100.000 pertama kita. Tapi kalau misalnya ini kok nol ya. Kalian lihat teman-teman, sell all-nya itu nol. Mungkin emang segitu kali ya, tapi wow, dirt-nya mahal banget dirt-nya, guys. Oke, kita telah mendapatkan 100.000 pertama kita, teman-teman. Finally. Cek sans CP dulu, teman-teman. Aku penasaran. Wow, saya di sini, teman-teman. Zret. Teret di tengah-tengah, teman-teman ya. Oke, lumayan lah ya, teman-teman ya. Oke, kalau begitu mungkin sekian dulu video kali ini, teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, kita masih top 10 di Sans SMP Season 3, teman-teman. Kita rank 7. Dan ya, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, teman-teman. Ayo ajak teman-teman kalian buat like. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian biar kita main bareng bubu. Oke, teman-teman, thanks for watching and see ya. Bye-bye.